Oke, selamat siang ya. Kali ini ada orderan masuk untuk e, Suzuki Grand Vitara, ya. Apa itu Suzuki Grand Vitara? Jadi Suzuki Grand Vitara itu bukan yang terbaru ya, yang kemarin baru launching di IMS bukan. Jadi ini adalah Suzuki Grand Vitara lama. E, di tahun tersebut mobil tersebut tergolong speknya sangat tinggi ya. Ya namanya juga Suzuki, ya beda dengan mobil Toyota atau Honda ya. Karena e, persaingan e, Suzuki kurang begitu oke, jadi dia kasih e, feature yang lebih canggih. Nah, di tahunnya pada saat itu dia sudah menggunakan proyektor dan menggunakan HID. Jadi mobil di tahun segitu sudah pakai proyektor HID boleh tergolong mobil mewah saat itu, ya. Karena e, teknologinya canggih. Nah, beriringan dengan waktu mobil tersebut kan sudah berumur. Nah, biasanya orang sudah ganti HID-nya atau sudah ganti lampunya dan merasa nggak terang. Nah, sekarang zamannya kan sudah di teknologi LED. Nah, ini di depan Anda ada proyektor Grand Vitara. Dia aslinya bawaan pabrik menggunakan HID tipe D2S. Nah, kita di saat ini mau menawarkan atau mau mereview ini sebenarnya sudah diorder oleh Pak Putra ya, ini langganan saya nih dari zaman Kaskus ya sepertinya ya Putra Wirajaya. Uh, jadi ini Bohlam led langsung ya. Kenapa langsung? Maksudnya adalah gini. Kebanyakan kalau dijual di online, dia masih harus menggunakan balas. Nah, sedangkan led ini sudah stand alone. Stand alone itu artinya adalah berdiri sendiri. Dia langsung connect plus minus 12 volt selesai. Jadi balas bawaan pabrik semua dilepas. Sudah tidak dipakai Ya, bolam, bolam HID dilepas, balas HID dilepas semua Anda tinggal cukup colok uh, LED ini LED ini merupakan LED custom Beda dengan yang biasanya dijual di online Kalau dijual di online masih menggunakan balas Jadi powernya masih dipegang oleh balas Kalau balasnya 35, berarti LED-nya cuma 35, jadi dicekek Nah, sedangkan ini LED stand alone Dia 55 watt 6000 Kelvin Pemasangan sih sangat PNP, sangat sangat mudah lah ya kalau pemasangan di bawah ya sangat mudah ya ini tinggal dibuka misalnya kalau ada yang kurang bisa diganjel ya supaya dia kencang dudukannya atau tekuk ininya supaya dia lebih ngepres intinya seperti itu nah ini sudah terpasang dudukannya ya sudah lednya masuk aja simple kok simple mudah dan gampang udah selesai ya ini contohnya untuk Grand Vitara Grand Vitara ini proyektornya menggunakan tipe yang seperti ini persis ya sama seperti dipakai di Suzuki SX4 atau dipakai di Honda eh, Honda Odyssey RB1 di Mazda Biante ya Mazda Biante di Mazda CX CX berapa ya CX7 kalau nggak salah ya pokoknya intinya jenisnya jenis beginilah ya Nah kita demokan jadi LED ini adalah 55 watt real ya Nah, ini terbaca di wattmeter saya 54,9, 54,8 wattnya ya. Jadi memang 55 watt. Nah, kita kasih lihat hasil outputnya di tembok deh. Ya, kita arahkan ke tembok di sana. Nah, inilah hasil outputnya ya seperti ini. Ya. Nah, ini masih bisa disetting, diputar, di adjust ya supaya Anda hasilnya lebih maksimal. Ya, intinya sih kalau soal cut off sih sama seperti originalnya lah ya, bawaan. Ya, seperti inilah. Nanti kita pas-pasin lagi supaya dia hasilnya lebih maksimal. Tetapi kalau bertanya cut-off sama lah seperti dengan original e, bawaan kalau Anda menggunakan e, HID-nya, ya tipe D2S. Ya pemasangan juga PNP, jadi tinggal cukup e, cabut balas originalnya bawaan pabriknya. Kita ganti dengan LED ini. LED ini merupakan LED custom ya, sangat mudah, sangat PNP pemasangannya tadi saya sudah jelaskan apa sih keuntungannya atau apa sih kerugiannya kalau Anda menggunakan balas bawaan pabrik itu adalah LED-nya nggak bisa lebih terang dibandingkan watt-nya gitu ya. Watt-nya dipatok oleh balas sedangkan kalau ini sudah stand alone. Ya, seperti itu. Jadi ini D2S ya, bisa juga untuk D4S, D4R, macam-macam. Anda silakan nonton di YouTube saya sebelumnya. Anda bisa order di WhatsApp 0898 269 3838 Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Follow Instagram saya, Jungki Wenas, uh, Juragan Lampu. Ya, terima kasih.